Ya, selamat bertemu kembali dengan Mari Kita Berkebun. Kali ini saya akan membuat akuarium dari lesung bekas. Dan ini merupakan pengalaman yang unik. Meskipun lesung itu sudah 3 tahun kita gunakan, tapi lama-lama bocor. Dan inilah saatnya kita untuk membuat akuarium dari lesung bekas. Selamat mengikuti. Ya, kita ini sekarang tengah menambal kolam kita dari bekas lesung yang bocor karena sudah hampir 3 tahun. Ternyata pori-porinya sangat kecil dan air itu mudah masuk, maka harus ditempel pakai semen dan lem. Seperti ini contohnya. Yang pertama-tama yang kita curigai mencurigai yang bocor di sebelah ini, kita harus tambal lebih dulu tanpa dicampur pasir. Nah, caranya begini.
demikianlah reparasi dari akuarium bekas lesung dan sudah selesai dengan 20 kg semen, 2 meter kain kawat kasar dan sedikit air dan juga lem 1 kg. Mudah-mudahan tidak bocor dan lebih tahan lama. Bye, sampai ketemu lagi. Ciao. Jadi inilah perjumpaan kita dan bertemu lagi dengan Mari Berkebun pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.